Hello, welcome back with me and my E39, and we are dinner. Lagi iseng aja sih, berhubung lift kosong juga. Gue baru inget, waktu itu sang jago knalpot gue gak masuk berapa hari. Jadi gue iseng-iseng masak knalpot di pinggir jalan aja. Saking gue gabutnya waktu itu dan gue dikit MTK udah kepasang. Jadi gue masak knalpotnya tuh kacau banget guys. Jadi kalau mau lihat nih knalpotnya begini, 2,5 in, 1 in, 1,5, 2. Jadi kacau banget dan ternyata udah banyak karat juga knalpotnya ya. Waktu itu mungkin udah ada bocor-bocor dan gua kemarin baru lihat research di Google, dari Google sih, dari forum sih ya. Forum ternyata tuh kalau knalpot E39 tuh tabungnya banyak banget. Dan bagi gua sih apalagi tabung yang itu tuh bakal ngehambat banget si tenaga ya kayaknya. Jadi sekalian karena banyak karat, gue mau ilangin karat-karatnya, sekalian tabungnya gue buang aja. Jadi suara knalpotnya bakal kenceng banget guys, gitu. Ini knalpotnya dilepas dulu, nanti gue tunjukin pas sudah kelepasnya. Ini knalpot pokoknya kacau banget, bisa dilihat di sini nih. Nah ini yang gue bilang, ini maksa banget knalpotnya karena bapak yang satu itu waktu itu gak masuk, jadi saya iseng-iseng. Berhubung sekarang udah ada ahlinya, jadi kita bikin yang bener pakai stainless. Nah, much better. Jadi ini yang mau gue benerin nih, kacau banget. Knalpotnya mau dilepas dulu, sekalian gue mau bikin dari tengah pakai stainless semua. Dan buat promo si Earth Wind Muffler juga. Jadi kalian yang mau knalpot, langsung aja udah ready to order. Pokoknya kita banyak banget menjamah knalpot-knalpot di sini, sehingga knalpot-knalpot yang sampah-sampahnya tuh banyak banget. Ini contohnya. Dan kita udah gantiin semua pakai Earth Wind Muffler. Contoh yang udah kepasang ada di Civic FD Saber. Ini udah yang kepasang, ini Earth Wind Muffler. Jadi semuanya kepake. Mau yang di FD juga kepake. Ini contohnya di FD. Kayak gini. Gimana menurut kalian? Ini kita pasang di tengah. Jadi kalian yang mau order bisa pasang di mana aja, di mobil manapun. Dan buat suara tergantung dari mobilnya guys. Buat FD gimana suaranya, kebetulan ini udah jadi gue bakal tunjukin ke kalian. Gue bakal sendiri dulu kameranya. Oke, apinya udah kepasang, kita cobain nyalain. Ini FD Saber yang baru jadi, yang kemarin dicat Submarine Grey. Ini suaranya gini ya, jadi mostly kering sih karena stainless. Udah-udah kedengeran ya. Oke, jadi gitu kalau di Civic FD suaranya kering. Ini suara idle-nya. Cuma ini mesinnya agak kurang sehat karena ada satu busi yang mati. Jadi gua enggak berani geber-geber banget. Yang pasti suaranya kurang lebih seperti itu. Mostly kering ya. Kemarin gue pasang di V8 juga tuh yang 34-nya Alvin, suaranya kering banget. Dan kalau kalian mau beli bisa muffler tipnya doang, harganya cuma Rp850.000. Jadi itu murah banget buat muffler tip stainless yang modelnya gokil banget guys. Jadi ini model pertama muffler tip yang nggak biasa ya. Jadi dia ada cabangnya gitu, jadi suara ngaruh banget ke mobil kalian. Jadi ada suara desisan gitu. Ini contohnya. Ini prototipe pertama kita udah cobain dulu kemarin. Berhubung pipa yang ininya kekecilan, kemarin gue ganti. Ini bekas dia 36. Nah ini contoh, bentuknya kayak gini. Gitu, jadi nanti di E39 gue juga pakai itu. Ini gue pakai knalpot ala kadar, pokoknya bener-bener waktu itu kita bikin iseng-iseng. Jadi begini. Begitu bentuknya. Oke, jadi sorry ada iklan guys.
Jadi kayak gitu knalpotnya yang pertama kali gue bikin dari Earth. Jadi setelah research akhirnya gimana buat suaranya unik segala macam, akhirnya ketemu yang ini. Ini prototipe pertama banget, waktu itu gue masih pakai 36. Jadi itu percobaan pertama. Salah satu knalpot legend di sini deh. Oke, jadi ini knalpotnya udah mulai kelepas ya. Gue penasaran banget sih suara gimana, gue pengen banget. Pokoknya nanti ini udah kelepas sampai tabungnya, gue bakal nyalain dulu mobilnya biar kalian gak usah nunggu lama, udah ketahuan suaranya kira-kira bakal gimana dan bentuk pipa kita gimana kalau bikin di sini, rasanya gimana, nanti gue tunjukin semua buat kalian. Jadi buat kalian yang pengen knalpot lagi yang bisa ke Cirebon, bisa kita pasang di sini, atau punya Civic FD, Expander, Ignis, Mazda 2, HR-V nantinya ada, terus yang kita ready Expander ya, Expander kita udah ready semua. Tapi kalau buat mobil lain, kalau misalnya kalian pengen dibikinin dari kita, dibikin bolt on, kita bisa. Kalian ngomong aja mobilnya apa. Kalau emang kita lagi ada mobilnya buat kita contoh, pasti langsung kita bikin buat kalian. Kalau mobilnya nggak ada, kalian bisa beli si muffler tipnya aja. Jadi jangan sedih guys, semua bisa kita atur di sini gitu. Jadi jangan sedih, semua bisa kita bikin. 392. Oke, jadi mungkin daripada kebanyakan bacot, nih gua tunjukin dulu prosesnya. Terus nanti kalau udah bisa nyala, mobilnya udah kelepas tabungnya, gue tunjukin ke kalian suaranya gimana. Dan setelah kita bikinin pipanya dan pakai Earth Twin Muffler, suara gimana gue tunjukin juga. Jadi kalian bisa tahu pengaruhnya apa sih muffler kita ini di mobil. Tapi mostly suara bakal kering banget guys. Tunggu ya. Oke guys, jadi udah kelepas akhirnya knalpotnya, tangan gue udah berkotor-kotoran juga. Ini yang gue bilang, ini karatan. Yang gak karat sih, warnanya udah gak enak aja liat ya. Terus ini tabung gede banget. Terus emang kalau E39 kan ada yang knalpotnya kanan-kiri ya. Jadi tabungnya kalau gue liat sih aneh. Terus berarti kan ini angin muternya kayak muter-muter aja gitu di sini. Baru kesono kan, jadi gue pengen ilangin tabung ini. Mudah-mudahan suaranya lebih enak dan tenaga juga ngaruh, mudah-mudahan. Jadi gue pengen cobain. Sekarang kita bikin dulu pipa stainlessnya, kita bikin biar sesuai buat si E39 gue ini guys. Jadi ini bye-bye semua, gak ada yang kepake. Apalagi ini las-lasan pinggir jalan nih, karena gue gak sabar. Waktu itu hari Minggu juga, hari Sabtunya udah gak knalpot, gue gak masuk. Jadi hina banget nih, gue malu pakai knalpot begini, karena gue biasanya bikinin buat mobil orang keren-keren banget, mobil gue sendiri malah begini kan. Jadi saatnya kita bikin yang bagus, saatnya buat mobil gue sendiri. Nah ini pipa yang kita pakai guys, ini pipanya, ini berapa ini pak? 2,5 ya. Ini yang 2,5 stainless 301, jadi udah aman banget semua. Dan kita buang pipa jelek ini, kita ganti ke yang sini, pipanya gede sama kayak standarnya. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu ngaruh ya ke keterangin tenaga, tapi ngaruh karena si tabungnya dibuang. Cuman pipanya nggak kita gedein, nggak kita kecilin, kita samain, cuman bedain tabung aja. Mudah-mudahan bagus. Kalau masih kurang enak, gue mau cobain pipanya kita gedein lagi. Oke, jadi kita lihat lagi nanti prosesnya gimana. Elbow-elbownya kita juga udah siapin banyak ya, jadi kita nggak main tekuk, kita udah pakai elbow pabrikan kayak gini. Jadi buat tekukan aman banget, gak bakal ada patah di tekukan, karena tekukannya kita pakai elbow yang Whitman itu dari pabrik. Jadi udah tekukannya udah pasti bagus banget. Jadi kita nggak irit-irit bahan, semuanya bagus semua. Jadi tungguin ya, nanti gue tunjukin proses ngelasnya. Sekarang mungkin nanti gue mau iseng nyalain mobilnya deh. Oke, tungguin aja ya. Guys, jadi ini
lepas semua. Gue pengen coba nyalain deh ya. Ayo kita nyalain ya bentar ya. Ini lagi di fitting dulu. Ini gue lurusin langsung dari sana. Belokin dikit langsung lurus ke sini. Jadi hambatannya sedikit ya. Mudah-mudahan sih tenaga lebih enak. Dari full stainless langsung enak banget lihatnya dari bawah. Baru setengah juga udah langsung. Enak banget guys. Jadi dadah knalpot jelek. Halo knalpot bagus. Oke, nanti gue mau nyalain sebentar lagi. Tungguin itu fittingnya selesai bentar banget. Habis itu kalian denger deh suaranya gimana menurut kalian, terlalu keras atau terlalu gimana, komennya di bawah ya, tungguin ya. Oke guys, jadi ini udah turun, tadi udah dislok si pipanya, tinggal kita nyalain nih. Gue sih penasaran banget suaranya, mudah-mudahan gokil lah suaranya ya. Sepertinya keras. Oke, kenceng sih guys, cuman gue belum bisa benar-benar abis tadi internet. Ntar gue cari pipa dulu, gue gak nyampe. Nah, gue pakai ini aja deh. Kayaknya gokil nih suaranya. Kita liatin RPM ya. Ada blowbacknya dan RPM-nya naiknya lebih cepet ya jadinya, karena pipanya digedein guys. Jadi asik banget nih suaranya, langsung gila. Gue senang sih, kayaknya udah cukup segini pip. Tabung depan kayaknya nggak usah dibuang deh. Jadi gini, langsung sampai begini suaranya. Ini baru dislok pipa doang ke belakang. Jadi asik banget, RPM tadi naiknya langsung cepet banget guys. Jadi oke lah, jadi ini kayaknya udah cukup sempurna dan pipanya nggak kecil gede lagi guys. Oke. Jadi mungkin nanti finishingnya sekalian nanti di vlogin sama mobilnya pas sudah beres. Suaranya kira-kira gini, nanti kita test ride juga. Sekarang nggak bisa test ride, jadi mungkin dari vlog gua begini dulu. Jangan lupa ingat knalpot, ingat Earth Wind Muffler. Oke guys, jadi Michael Link izin pamit. Jangan lupa tujuh Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga 50K, gua ada challenge buat CV gua biar nggak BMW doang yang dikena-kenain. Oke, jadi thank you for watching and be the best on Earth. See you guys. We'll be right back.